Hey, it's your boy. Boy. Maksud kedatangan lu kesini kenapa? Saya kesini mau damai sama abang. Kan bentar lagi bulan suci Ramadan, bang. Dan saya mau minta maaf. Kalau misalnya saya dan anak-anak jalanan punya salah sama abang, saya minta maaf, bang. Tenang menurut lu, boy. Bagi gue, kalau belum bertarung sama lu, diri gue belum tenang. Buat gue, gak peduli pertarungan ini gue menang atau kalah. Yang penting gue udah jajal kemampuan boy juara MMA. Ya, tapi bang, emang harus pakai cara kayak gitu ya? Gak ada tetapi. Kalau lu mau jalanin Ramadan dengan tenang, gue jamin lu harus terima tantangan gue dulu bertarung. Dan gue akan tegang janji. Gue gak bakal ganggu lu lagi, anak Aji bahkan abah. Tapi harus kayak gini ya bang caranya? Iya, harus. Gue sebenarnya udah gak mau tarung lagi. Tapi kalau memang ini cara yang harus gue tempuh buat kedamaian semuanya. Oke. Saya terima tantangan abang. Bagus. Ayo. Siapin, kita mulai. Saya minta maaf kalau saya ada salah sama abang. Dan saya harap abang bisa pegang omongan abang yang tadi. Kalau di antara kita udah gak ada permusuhan lagi. Lu gak usah minta maaf, boy. Lu tadi mempertahankan diri. Jadi ini pertarungan dan sah aja. Pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jujur, gua akui lu hebat, dan gue salut. Terima kasih ya bang ya. Kalau gitu saya pamit bang. Oke boleh. Gue kalah sama boy.